220 butir. Habis itu Iya. nyabu. Pagi ya, mulai jam 7:30 sampai jam 7. Itu 220 butir. 200 lebih lah. Ada yang pernah itu acara temen malam minggu rame-rame gitu nongkrong. Ayo potong gawa dewe-dewe ke pom-poman kira-kira gitu. Eh bawa sendiri-sendiri nanti pom-poman. Bom-boman tuh apa maksudnya? Seumpamanya aku bawa 10, temanku bawa lagi 10. Iya, muter terus juga. Anak 4 itu. Okay. Jadi udah kayak digadoin ya botinya ya. Iya. Udah nggak ada rasa Jadi, pahit lagi, udah nggak ada apain, pokoknya tinggal minum, minum, minum terus aja gitu. kalau pahit itu dikunyah, Kak. Aku nggak pernah nggak kunyah. Oh, dikunyah? Langsung kayak minum obat. Enggak yang sampai Satu hari. 10 karton itu? Kurang lebih berapa butir berarti itu? Kalau satu kartonnya dulu kan 10 ya, Kak. Satu 10.000. 10 ribuan. 10 ribu. 10 ribu butir. Ini ketangkapnya teman kamu 80 ribu butir. Akhirnya ketangkap, sampai sekarang belum keluar. Ketangkap tahun berapa? 2014. Selamat datang di The Bodos yang rasa pintar dilarang nonton. Balik lagi bersama Gowa, masih di channel The Bodos, di mana kita akan membicarakan narkoba dengan jauh lebih santuy. Masih di podcast The Bodos, di mana kita akan belajar dari pengalaman orang lain biar kita lebih bijak buat menatap masa depan lah. Apalagi kalau pembahasannya tentang narkoba, jangan sampai kita kecebur ke lubang yang sama. Nah, hari ini kita ada masih kawan baru lagi, namanya Ani. Halo Ani, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah sehat ya. Ani, iya. Dari mana sih asalnya? Asalnya dari Pare, Pare Kediri. Oh, dari Pare Kediri. Iya, Kak. Jadi Ani ini punya cerita dulu pernah make, terus yang ngedarin sampai jadi simpanan bandar. Iya. Kayak gitu ya. Nah, itu dulu iya, yang Kak. Dipakai apaan jenisnya? Yang pertama itu masih SMP itu double L. Double L. Double L, ya. SMP mulai kenal itu kelas 2. Kelas 2 lanjut sampai SMA kelas 2 juga. Habis itu kenal sabu, Kak. Kenapa orang daerah misalnya Malang, Kediri, Surabaya doyan banget double L ya? Bingung gua. Iyalah, Kak. Sini kan itu orangnya pekerja keras, apalagi aduh, yang dulu itu sampai heran kok apa nikmatnya itu gimana, tetap semua yang dicari double L. Double buat, L ya. Doping kerja bangunan atau apa itu tetap double L. Dan semuanya merata. Enggak cuma usia muda, semua. Semuanya. Hampir rata. Hampir rata sampai yang udah lanjut juga double L gitu ya. Oh, iya. Gitu. Nah, itu berarti dari SMP sampai SMA kelas berapa tadi? Kelas double 2. L. Kelas 2. Biasa neken berapa? Biasanya kalau double L. Ani. Pertama itu dikasih teman 2. Habis 2 jalan-jalan. Jalan. Oh enak enak gitu terus, Kak. Habis itu teman nitip masih harga 50.000. Seberapa tuh 50.000? 100 biji. 100 biji butir. Tahun? Tahun 2000 berapa ya, Pak? 2008. 2008 50.000 dapat 100. Iya. Berarti Ani beli tuh langsung 50.000 dapat 100 gitu. Iya. Oh, oke. Okay. Paling banyak berapa? Jadi kan makannya? Sampai 10, 15 sampai 40 butir. Sampai 40 butir per hari. Berapa sekali makan atau berapa kali gitu? Tahap, Kak.
kalau udah turun, rasanya udah ini hilang, tambah. Sampai 40 butir. Iya. Oke. Itu sejalan sampai SMA. Iya. Sampai jualan, uangnya buat beli lagi, buat pokok mood sekolah itu kayaknya enggak ada gitu, Pak. Karena enak nyari duitnya ya. Iya, enggak juga sih, Kak. Zaman dulu. Zaman dulu 5.000 aja udah dapat 10. Udah dapat 10. Oh. 7, tergantung. Sekarang teman-teman juga gitu. Pokoknya kalau daerah Kediri, Kak, itu monoton sama double L. Double L. Udah sesuatu yang lumrah gitu. Istimewa. Nah, pokoknya gue pengen nanya nih Ani. Iya, Kak. Ani kan dari SMP udah kenal double L. Yang kenalin siapa? Kakak. Kakak kandung? Iya. Oh, dari kakak kandung. Berarti kakak make juga double L. Make terus sampai overdosis. Sampai overdosis? Meninggal. Iya, Kak. Sampai almarhum meninggal tuh karena double L overdosisnya? Iya. Iya. Satu hari 200 butir. Satu hari 200 butir? Iya. Serius, Kak? Gila. 200 butir. Satu hari. Kamu berapa bersaudara sih, Ani? Tiga. Tiga bersaudara? Yang pertama cowok. Mm-hmm. Yang kedua cewek. Yang ketiga aku. Berarti yang meninggalnya nomor satu? Cowok? Iya. Cowok nomor satu. Oke, kalau yang satu dulu lagi? Dulu kan cewek. Enggak kenal narko dia. Alhamdulillah enggak, Kak. Enggak kenal, berarti langsung ke kamunya nih. Apa kamu akrab kali ya? Sama kakak kamu nomor satu? Iya lah, Pak. Kemana-mana aku diajak, kemana-kemana aku diajak. Kan rasa ingin tahu, itu apa, jadi pengen nyoba gitu, Pak. Bertahap. Selama satu bulan masih 2 butir. Ya, berarti 2 butir. Habis itu tahap-tahap. Teman-teman pada semua tahu kan. Semua tahu. Akhirnya aku sambil jualan. Sambil jual. Itu SMA akhirnya berhenti double L-nya? Makainya atau gimana? Tetap. Cuma enggak sesering SMP. Enggak sesering waktu SMP itu. Kenapa? Sakit, Kak. Dada panas. Oh, dada panas. Udah pernah check up atau kenapa itu? Kenapa dada panasnya? Enggak pernah check up ya? Enggak pernah. Pokoknya takut, iya. Takut. Dikurangin aja, Kak. Dikurangin aja karena memang secara fisik lo udah ngerasain kalau wah kayaknya udah enggak benar nih badan nih gitu ya. Kalau merasa enggak ikut, enggak sebenarnya, Kak. Tergantung juga, apalagi kalau teman-teman waktu main ke rumah gitu, ada yang bawa lagi puterin, 5 biji sampai satu laptop itu habis, anak 4. Berapa satu laptop? Satu laptop kan 1.000, Kak. Satu laptop apa sih itu? Apa ya? Kan ada yang kit, box, terus satu laptop, tingkat-tingkat. Oke. Kan kalau satu kit dulu kan 10 biji. Kalau satu box kan 100 biji. Kalau satu laptop itu kan 1.000. Berapa box gitu ya? 10, Kak. 10 box. Itu muter maksudnya. Rolling gitu. Ini 5 5 5 5. Iya. 10 5 10 5 gitu. Aduh. Gila juga ini anak. Gimana? Iya. Parah itu parah, Kak. Parah ya? Enggak kenal. Enggak kenal apa ya, Kak? Enggak pernah kenal apapun, cuma yang monoton semua double L. Oke. Terus cerita Ani sampai akhirnya ke Sabu tuh gimana? Temen. Dari temen. Temen kan ada di Tretes. Temen ada di Tretes. Teman kecil gitulah, Kak. Habis itu aku diajak main ke sana waktu liburan sekolah. Untung waktu sekolah itu walaupun memakai
pengejar itu nggak pernah bolos, nggak pernah. Oh, nggak pernah bolos. Tetap masuk. Oh, oke. Okay. Udah semalaman berat apa begadang, semalam begadang gitu tetap. Tetap sekolah. Iya, teman-teman aja, ayo bolos jalan neng waduk gitulah bahasanya orang sini kan gitu pak. Nongkrong di waduk. Main gitu. Lah. Nongkrong di waduk. Gitu. Tapi sekarang penyesalan itu ada sih kak. Dari telinga juga nggak begitu free denger, terus apalagi dada itu sering sesak. Aduh. Oke. Itu nyabu akhirnya. Tapi, dari teman tertes itu. Iya, teman kecil kan di Pare. Teman kecil di Pare, habis itu kan ikut ayahnya ke Malang. Habis itu liburan ke Kediri ketemu. Habis itu aku diajakin ke Tretes. Tretes masih aduh, jalannya masih belum seperti bagus, ini. Tempat-tempatnya itu pun masih acak-acakan, masih satu tempat itu orang 10, orang 15. Apalagi kalau kamarnya itu kan buat gantian, kak. Buat gantian apa nih? Ya, gimana ya, kak? Kalau orang Tretes kan mau nutun kan tempat-tempat seperti PSK, online-online gitu kan, dulu kan rame, kak. Itu pun kan tempat-tempatnya kan nggak sebagus ini, kualitasnya pun nggak sebagus ini sekarang. Jadi kamu main ke sana, nyabunya tuh di kamar tempat orang biasanya eksekusi buat PSK juga gitu. Lokalisasi gitu ya? Enggak. Aku ngeliatin dulu pertama kali tuh aku ngeliatin. Oh, ngeliat dulu. Itu apa? Itu apa? Gitu. Dua hari kak. Dua hari aku baru pengen. Gimana toh rasanya? Habis itu ya udah. Lanjut kak. Lanjut. Sampai sekitar 5 bulan. Nah itu akhirnya belinya sama siapa akhirnya? Ya tetap sama temen itu. Oh, sama temen itu? Gak tahu temen itu ternyata tuh punya pacar. Dia itu juga jualan. Jualan sabu itu? Terus aku setiap satu minggu sekali kesana. Siap. Gitu, beli yang berapaan? 200. Pahe dulu 75. Supra masih berapa ya, kak? 150-an lah. 150-an. Itu berarti sama cowoknya teman kamu itu belinya. Iya. Ya, aku melalui dia sih kak sebenarnya minta bantuan cariin gitu. Masih belum, harganya 75 lah. Masih 75. Pahe dulu masih. Pernah yang sampai akhirnya nyari sendiri dapat lubang sendiri? Enggak? Atau pernah? Enggak pernah. Zaman dulu itu kak ya, kalau kalau buat orang kaya itu enggak mungkin bisa beli sama kak. Enggak bisa. Karena dulu harganya kan masih mahal. Mahal, apalagi kan di pegunungan kak, kayak di kebun gitu loh kak. Orang sini kan banyak karet. Di kebun gitu. Oke. Jadi nih kampung lah, kampung. Akses buat ke situ paling ke sabu biasanya bos-bos aja gitu ya, kalau di daerah situ. Kamu makanya harus lewat situ, kecuali kayak misalnya nyari double L dan yang lain-lain, karena lebih gampang gitu ya. Iya. Setiap desa itu pasti ada yang jualan kalau double L zaman. Kalau double L. Nah, menurut Ani nih, kalau sekarang nih pergaulan yang anak muda yang era sekarang lebih parah dulu apa yang sekarang? Kalau masalah sabu double L? Lebih parah sekarang lah kak. Teman-teman itu sampai jual motor, jual TV. Sekolah-sekolah pun gak ada yang nemenin gitu. Sampai temenku pulang kan dari Bali. Dia kan kangen. Katanya kan kangen. Habis itu satu minggu di rumah. Waktu dulu ya kak ini kak. Satu minggu di rumah.
dia itu keasikan, jadi nggak kembali-kembali lagi, tetap di Pare, jualan aku yang cariin, jual sampai double L nih, 5 karton kak, iya, sampai 5 karton. 5 karton? Iya, 5 karton itu omset 1 minggu. Dua mingguan lah kak. 2 minggu, berapa dua nilainya mingguan. Kira-kira? Kalau 5 karton? Di zaman itu? Satu karton masih harga berapa dulu? 400. 400 kan 350 lepas. 350 ribu? Satu karton. Satu karton. Ini 4. 24. Oke. Itu putaran per 2 minggu, berarti kalau 1 bulan 2 kalinya lah ya. Iya. Setiap pengambilan zaman dulu lempar kan. Seumpamanya aku bawa kendaraan ya, pakai motor Supra gitu. Motor Supra nanti dimasukkan ke cucian motor. Aku udah dikasih motor lagi. Jadi barang tinggal di motor, di cucian motor. Oke, jadi ada yang ngambil. Berarti ini belinya sama bandarnya, caranya juga kayak gitu ya? Dia bawa motor. Oh, ini belinya enggak? Belinya itu mudah banget. Di apotek atau di mana? Ada bandarnya juga sih. Ada bandarnya juga. Dia itu enggak pernah nemuin satu persatu orangnya. Bandarnya enggak harus selalu ketemu sama aku, kak. Cuma aku lewat telepon temennya kakakku. Karena awal dari kakak ya. Kakak. Habis itu habis kakak bilang, "Wes, langsung telepono dhewe ae. Wonge tak kandhani lek koe adikku," bilang ya gitu. "Wes, kamu langsung telepon aja. Udah tak bilangin orangnya lek kamu adikku," bilang ya gitu. Itu Ani udah sampai punya jaringan kayak reseller gitu apa masih sendiri ngebuang-ngebuang aja gitu? Dulu sebenarnya enggak harus saya punya pasien banyak, enggak, cuma pakai sendiri teman-teman sekitar saja yang kenal. Ya ada teman itu loh kak, temanku yang Bali itu loh. Oke. Pengambilan pertama itu 5 botol. Habis 10 botol, habis 1 karton, habis terus gitu kak. Akhirnya terakhir yang banyak itu 10 karton. 10 karton? Iya. Habis dalam waktu? Itu terakhir kan, 1 bulan. 1 bulan 10 karton? Iya serius kak. Berarti kencang juga pemakaian double L di sana ya? Iya, double L dulu kan, aduh istimewa lah kak. Iya belum, ya oke, gak kayak sekarang lah ya, benar-benar memang masih. Itu modelnya yang sobek apa yang cetek? Cetek lah. Yang cetek ya? Oke. Okay. Beda-beda kak. Ada yang A, ada yang B, ada yang C. Banyak kak. Dikategoriin juga gitulah ya. Nah sampai akhirnya Ani dari make double L paling sering terusnya ngedarin. Kalau sabu gak pernah ngedarin berarti ya? Emang cuma make aja? Enggak. Iya. Terakhir aku berhenti dari sabu, 3 hisapan aku langsung kejang kak. Kejang? Itu double L mulai pagi sampai malam jam 8:30 itu habis 220 butir. Di acaranya temen. 220 butir? Habis itu nyabu? Iya. Pagi ya, mulai jam 7:30 sampai jam 7. Itu 220 butir. Berapa banyak sih orang di sana overdosis gara-gara ini double L? Kalau dulu ya kak, kalau dulu itu hampir 40% overdosis. Double L zaman dulu kan setiap minum dulu kan baceman kak di sini namanya adanya. Apa tuh baceman? Kayak ciu. Kalau sekarang ciu. Oke. Jadi ciu campur sama double L. Double L.
Oke. Sama double L. Itu pun satu box. Aqua, aqua yang itu kak apa ya? Aku yang sedang. Masih yang sedang itu satu box, satu box. Oh, itu setiap minum. Pemain zaman dulu loh kak. Oke, jadi setiap minum ciu sampai ciunya habis, obat double L satu botol aqua sedang itu harus habis. Enggak, maksudku gini kak, belikan double L, habis itu digerus kayak kayak sabuk digerus. Itu dicampurin, dicampurin ke ciunya. Nih, sorry nih, Ani, gue pintanya di zaman lu kayak gini-gini. Ada kayak pemerkosaan dan yang lain-lainnya gak sih kalau misalnya sama perempuan nongkrong begini? Masalahnya kan kalau orang udah kena minuman sama... Enggak ada? Enggak. Oke. Okay. Zaman dulu kan dibuat happy kak. Kalau sekarang kan buat semaunya sendiri lah. Kalau zaman dulu kan lebih banyak kan temen cowok sih kak kalau aku. Jadi emang cuman nongkrong happy-happy aja. Itu 2000 berapa tadi? 2008. 2008-an. SMP kelas 3. Ya mulai kelas 3 itu. Parah lah kak. Udah. Janganlah. Cukup tahu saja dibuat pengalaman seperti ini. Nah sampai Ani akhirnya jadi istri bandar nih. Bandar apa? Jenis narkobanya. Sorry. Simpenan ya? Iya simpenan. Simpenan bandar apa? Double L juga? Sama. Kan aku gak punya channel satu mbak. Channelku kan dulu channelnya double L. Sampai temanku yang tadi kan belum lanjut ya kak. Ceritanya yang aku pengambilan sampai 10 karton itu. Itu kan pertama pakai motor. Habis itu temanku itu kan ada lagi. Sampai ke pelabuhan kak. Pelabuhan Perak Surabaya. Tanjung Perak maksudnya? Bukan Tanjung Perak yang pelabuhan itu loh kak, pelabuhan Surabaya buat buat oh ya Tanjung Perak lah itu ya kan? Ya Tanjung Perak ya, ngirim ke itu berapa banyak? Banyak kak, hampir 50 karton. Buat kirim kemana? Ke Kalimantan. Oke, itu kamu sendiri sama temen atau gimana? Itu channelnya temen kak. Channel di Bali. Di Bali tuh. Ini serius kak, nggak bohong, zaman dulu emang ekstrim double L kak. Ya memang sih, soalnya waktu di zaman gue juga di Jakarta double L yang paling kencang juga di sini. Baru setelah itu era-era 2010 ke atas itu mulai obat-obat penenang kayak Xanax, Dumolit dan yang lain-lainnya sih. Karena kan kalau nggak pernah kenal ya, karena itu obat penenang kan. Kalau double L kebanyakan kalau di sini jadi maling soalnya. Oh gitu. Ya, iya. Bawaannya gitu ya kak. Bawaannya kayak gitu. Bawaannya jadi apa maling apa gitu. Biasanya kayak gitu kalau bawaannya double L. Berarti ini kirim ke Kalimantan sampai 50 karton. Sampai akhirnya ketemu. Ini apa jadi simpenan itu gimana ceritanya dari teman itu? Oh jadi simpenannya. Iya, sing kalau itu kak temennya kakakku, kan ada yang di lapas Tulungagung. Dia itu kan 2 bulan terakhir itu kan udah mau pulang, 2 bulan terakhir mau pulang. Katanya sih ngomongnya sama saya itu kan nggak ada istri ya kak. Nggak ada istri, aku ngomong, akhirnya nyambung kak, nyambung, akhirnya. Ya wis lah, ayo karena aku lain. Aku tak cukupi kabeh, ayolah sama aku aja. Nanti semuanya aku yang cukupin. Bilangnya kan gitu kak. Zaman dulu kan hukuman kan masih pendek. Masih, aduh. Ya, 20 juta aja udah istimewa. Padahal barang itu satu box, motor box, pickup. Katanya, katanya dia. Akhirnya lanjut. Aku sama dia, udah kak. Nggak pernah pulang. Itu masih sekolah. Kamu masih sekolah SMA itu? Oke. Nggak pernah pulang. Sama sekali nggak pernah pulang. Akhirnya kakak marah-marah. Gini. Aku ditelepon sama mamaku.
Mulyo Tonduk Arnandi. Orang gawa klambi, pulang saja lah nak, enggak bawa baju. Akhirnya mau enggak mau aku tetap minta pulang, dianterin sama dia. Habis itu jalan terus apa ya kak, udah diperingatin sama kakak tuh, mandek kok kowe kok enggak cek ning ngono kuwi ra nek entek. Terus akhirnya tetap hubungan tanpa siapapun yang tahu kak. Itu masih statusnya masih jualan. Siapa? Saya. Aniknya masih ah. Tetap masih, itu masih tetap jualan sama temanku itu kak, buat itu toh. Oke. Sampai akhirnya tadi gimana? Akhirnya kakak marah. Lek kowe gak kena tak omongi sakarepmu. Terserah kowe bilangnya kan. Lek kamu gak bisa tak bilangin terserah kamu. Habis itu kasihan juga sih kak mamaku. Telepon. Akhirnya pulang. Habis pulang aku dimarahin. Aku tetap sembunyi kan sama dia. Aku diancam kak dulu. Lek aku sampai mbok jual. Gue tak pakai polisi. Kalau sampai aku ninggalin dia, aku mau dimakan ke polisi. Sama si itu? Gitu, kak. Sama bandit. Akhirnya aku ngomong sama temanku, wes cek mas yo, leren si ae. Iki nyelot dulu urusannya. Udah kak, maksudnya udah dulu ya mas. Nanti timang panjang. Urusannya ini udah mulai berpanjang. Ini aku berhenti. Tetap pakai sekolah lagi. Udah aku lepas dari dia itu habis lulus SMA. Diajak kakakku lagi gak main ke Terenggalek. Habis nyampe sama kakak ambil, belum nyampe rumah, masih sekitar 20-an menit lah di telepon. Wis ada nono bocah kecekel polisi, gue di mana ngambrak bilang gitu. Udah, dia nya ketangkep. Bingung semuanya. Yang teman di Terenggalek itu, padahal baru ambil, belum nyampe rumah sekitar 20 menit tengah kabarin sama teman. Kata nono HP-mu, buat nomornya, pokok jembuk ganggu uang cekas nenek bilang gitu. Matiin aja HP-mu, orangnya baru kenal. Tapi selama ini Ani belum pernah sampai masuk atau berurusan sama polisi ya? Alhamdulillah kak, sama sekali bersih. Bersih, sama sekali belum pernah ya. Cuman kalau overdosis Ani sendiri juga belum pernah. Jangan sampai kak, belum pernah juga ya. Padahal sebetulnya belum. Satu hari udah bisa sampai 200 butir masuk ke dalam tubuh gitu ya. Iya, 200 lebih lah. Ada yang pernah itu acara temen malam minggu rame-rame gitu nongkrong. Ayo potong gawat dewi-dewi, bom-boman kira-kira gitu. Bawa sendiri-sendiri nanti bom-boman. Bom-boman tuh apa maksudnya? Seumpamanya aku bawa 10, temanku bawa lagi 10. Iya, muter terus kak. Anak 4 itu. Oke. Jadi udah kayak digadoin ya botinya ya? Iya. Udah gak ada rasa pahit lagi, udah gak ada apain. Pokoknya tinggal minum terus aja gitu. Kalau pahit itu dikunyah kak. Aku gak pernah gak kunyah. Oh dikunyah? Langsung kayak minum obat. Gigi gak rusak? Temen rusak semua. Semua kak. Iya, kalau aku gak pernah. Okay. Ya bilangnya lek mbok punya aku malah enak luwe hanteng bilangnya gitu. Moh gak enak, mau gak mau lah gak enak gitu. Jadi kayak minum obat aja kak. Sampai habis itu habis itu kak udah dadaku sesep. Jam 3:30 pagi tuh dapet telepon, Dok Mulyo, Dok pulang gitu. Mama nyapa tosik tong kuai, nanti dulu jam 7 pulang. Masih mati. Jadi masih pusing-pusing gimana kak. Dapat kabar seperti itu langsung sehat.
langsung sehat bilang nggak kena apa tuh bu tabrakan hari aku langsung pulang kak dari rumah kan lumayan jauh Kediri sama Pare kan lumayan jauh hampir setengah jam lebih ini ketabrakan apa nih sepeda motor ketabrakan motor ini yang abang kamu yang nomor satu ini iya oke berarti bukan karena overdosis yang meninggal ya tapi karena habis pakai double L banyak kan overdosis pas lagi bawa motor dia kan acara malam minggu gitu kan acara minum double L minum double L terus ambil itu satu karton ditaruh di ransel nyetir mau pulang di tempat kejadian belum meninggal kak oh kecelakaan memang dia ditabrak lah nabrak apa ya dulu trotoar oh nabrak trotoar aja kecelakaan tunggal iya aduh masuk berita kak barangnya itu kocar kacir di jalan itu masuk aduh parah masih parah sekali pokoknya. Masih ada link beritanya itu masih ada Oke. Bisa di share tuh nanti link beritanya. Iya. Yap. Nah sampai akhirnya Ani menurun pemakaian double L-nya sampai akhirnya gimana tuh? Sampai benar-benar nggak pakai sama sekali atau gimana? Enggak kak, kejadian kakak itu di rumah aku masih nemuin banyak, masih ada tiga box, masih 300-an butir. Masih ada 300-an butir di rumah? Ini ya, habis itu aku pulang, jadi nongkrong itu dengan pulang, langsung ke rumah sakit, habis ke rumah sakit, dokternya bilang, oh, kok gak di tangan-tangannya, bodoh, kok gak di tangan-tangan, kenapa? Gak bisa masuk mbak, alkoholnya terlalu banyak. Kakaknya tadi muntruk-muntruk, keluar obat kecil-kecil, karena kebanyakan alkohol ya? Habis itu, nyadarin lah kak, kayak aku nyadarin lah. Cuma aku lihat itu udah nggak bisa ngomong udah maem masih gini-gini itu minum gini-gini bisa aku cendokin air 4 sendok muntah kak muntah lagi pilnya itu tadi muntah lagi banyak itu dadanya sini gosong parah gosong itu akibat campuran dari alkohol sama double L-nya ya? Satu itu, yang kedua sambil makan, minum sambil makan, dicapluk-capluk-capluk gitu. Buahnya kak. Itu udah jam berapa ya? Pokoknya nggak lama, bapak ibu datang, udah nggak ada. Sok kak, kan sok kak gini gitu masuk berita itu kak kejajar gitu filmnya di depan rumah sakit lagi 100 meter udah kantor polisi sampai sekarang motor pun lah gak diambil dari tahun berapa itu udah dibawa sama polisi dari sekarang gak diambil takut terakhir Ani make tahun berapa double L dengan dosis tinggi 2016 April kak 2016 April dari 2008 iya 8 tahun dosis tinggi kenceng pemakaian double L ya 2014 sampai 2014 kenceng-kencengnya enggak, kenceng-kencengnya itu 2014. Oke. 2014 lebih kenceng malah dibandingin dulunya. Waktu SMP. Iya. SMA 1, 2, 2009, 10, 11, 12. Iya.
itu wah, satu box itu tiga kali itu. Satu box dikonsumsi tiga kali minum sehari. Capluk gitu. Makan. Tiga kali makan lah ya. Iya. 2016, 2017 Januari sudah nggak kuat. Kan? Mata ini udah sempet nggak bisa melihat, mutah, telinga budek, total tuli total. Kayak apa ya kak, sampai orang tua angkat tangannya, sawangan masmu, ilingo masmu, masa depan si ake si guru lereno. Dan ya kita kan kalau kehidupan kita di kampung apalagi monoton semua kemake, nggak bisa kak. Kita kesana dikasihin, masain nggak mau kan nggak mungkin. Udah gendut gini, dulu gak ada badan. Maaf, dulu kurus banget berarti. Iya. Ada foto dulunya? Ada. Anda boleh nanti di share ya, biar ada perbandingan. Iya. Banyak foto-foto dulu banyak. Berarti ini double L emang benar-benar bisa dibilang ngancurin keluarga Ani secara langsung? Sebenarnya sih dibilang gitu bisa, tapi kalau anak-anak zaman dulu kan nggak mementingkan itu. Tapi lebih parah yang sekarang sih kak. Parah sekarang. Ada kenalan yang sekarang yang memang akhir apa menurut Ani ini gila banget nih kalau anak-anak zaman sekarang. Karena emang anak-anak zaman sekarang kan ya nggak tahu ya apa aja bisa dikonsumsi gitu dan lebih ke kriminal gitu. Kalau kemarin mungkin di era kamu kan lebih ke Enjoy, nyaman, paling cuma nongkrong, ya bandar gitu ya. Kalau sekarang kan lebih ke kriminal gitu, kriminal, nah, bisa pemerkosaan dan yang lain-lainnya. Kalau pemerkosaan, kalau akibat double L nggak ada di kecil. Belum ada ceritanya kayak gitu. Ada. Tapi kalau minuman banyak kan? Karena suka sering dengar ceritanya orang dicekokin, ada nongkrong cekokin minuman, bisa dipakai rame-rame. Ada nih biasanya berita di daerah Pare, Kediri. Aku punya cerita kak itu. Cerita itu berapa tahun berapa ya lupa. Itu gini, ada cewek itu gila tahunan, cantik anaknya kak. Sama teman-teman dimandiin, habis itu pakai bareng-bareng. Simpang ini masih belum jadi kak, di SLG sana. Itu apa ya, base camp kita semua itu di Simpang Lima. Dari mulai jalan belum jadi, masih monumennya itu masih separuh kak. Masih jalan yang istimewa, masih istimewa. Banyak kok kak foto-fotonya, masih banyak. Berarti waktu di angkatan Ani nih, bisa disebut Ani lumayan pelopor atau orang yang secara jadi pengedar besar mainnya, terusnya secara pemakaian juga lumayan tinggi dosisnya ya? Iya, mulai apa ya, mulai tahu, biasanya kan cuma sekitar lingkungan rumah, nggak pernah jauh-jauh. Habis itu tahu ke daerah Tulungagung, Trenggalek sama kakak itu, akhirnya cewek-cewek banyak. Temanku itu empat, aku orang mana ya, orang Surabaya satu, orang Malang satu, sama orang mana ya, Cikampek. Itu kan ceritanya kerja di warkop. Tulungagung kan banyak warkop angkringan pangkon, warung pangkon lah kalau di Tulungagung itu kak. Kan nongkrong, terus cerita, abisnya deket. Jadi setiap kemanapun, ada cara dimanapun, kalau ada base campnya teman-teman datang itu, anak tiga itu tadi pasti hidup. Empat aku, cowoknya 20-15. Dulu kan belum ada HP, main kan belum kak. Iya, nongkrongnya di base camp itu ketemunya ya? Enjoy gitu. Akhirnya
lambat laun 2000 apa ya 2013 2013 temanku itu yang tiga itu mati dua. Satu minggu itu minumnya full, double L-nya full. Enggak apa ya? Enggak makan. Jadi mati di tempat. Simpang lima ada gambarnya juga. Teman kamu akhirnya sekarang sisa berapa dari yang itu? Yang tinggal satu ketangkep dari sekarang belum keluar. BB-nya 80 ribu butir. 80 ribu butir. Kalau Ani tadi jadi berapa paling banyak? 225, habis itu 250, mentok 316. 326. Enggak, yang sampai 10 karton itu? Kurang lebih berapa butir berarti itu? Kalau satu kartonnya dulu kan 10 ya Kak. 10 ribu. 10 ribuan. 10 ribu. 10 ribu butir. Ini ketangkapnya teman kamu 80 ribu butir. Akhirnya ketangkap, sampai sekarang belum keluar. Ketangkap tahun berapa? 2014. Sampai sekarang, lumayan tinggi juga ya putusannya ya. Tinggi lah Kak. Udah dua kali? Berkali-kali? Apa? Masuknya? Ya baru itu. Oh baru sekali itu, tapi langsung putus ya? Yang baru itu. Nah Ani ini dari keluarga, sekarang kamu tinggal bareng siapa? Masih bareng keluarga atau udah berkeluarga? Udah berkeluarga Kak. Udah berkeluarga? Udah berkeluarga. Dari sampai dibuang, sampai gak diakuin anak. Demi kebaikanku. Jadi ya sudah, emang jalan hidup takdir seperti ini. Sampai enggak diakuin anak, sampai akhirnya sekarang hubungan sama keluarga gimana? Udah baik? Udah baik Kak. Udah baik. 2017, pokoknya 2017 bulan Januari sampai kebalian lah Kak. Total sampai sekarang udah enggak pernah. Tentu. Komunikasi seperti ini, seperti itu. Temen pun kalau di lapas itu enggak pernah aku bingung Kak. Kadang kalau temen mau ke sana bilang. Nitip kamu ya. Nitip angpau enggak? Iya, nitip duit kan aja kan orang Cikampek kayak. Yang kena itu kan yang Cikampek. Oke. Nah, Surabaya, Malang, Cikampek. Yang meninggal Surabaya sama Malang. Ani ada ini enggak ya pesan-pesan gitu buat anak, khususnya nih anak di Pare yang mungkin sekarang juga generasi yang sekarang nih pemakaian double L-nya sampai sekarang masih banyak kan double L sebetulnya bertebaran. Banyak, Kak. Masih banyak kan. Anak kelas 5 SD udah kenal. Kalau enggak punya uang, tabungnya mamanya dijual buat beli. Habis itu curanmor SMP kelas 3 buat beli itu minuman. Kasihan okay. Sih. Apa pesan kamu, Ani? Buat yang nonton ya. Ini khususnya buat daerah Pare lah. Apa pesan kamu? Ya wis lah, mandek sekolah cukup tahu. Jangan sampai masuk terbelenggu lebih dalam lagi. Setiap kita menikmati kenikmatan tidak harus kita menuntut untuk mendapatkan sesuatu dengan cara tidak halal. Jangan pernah nyakitin orang tua. Kiranya kamu bisa dengan sendirinya kamu, tapi jangan sampai melibatkan keluarga. Anjir. Ya, jadi buat yang nonton konten ini, nonton video ini bareng sama Ani, kan kemarin juga banyak nih Ani yang request tentang obat-obatan gitu kan. Ya mungkin hari ini kita akan kita bahasnya nih tentang double L dan gimana akhirnya double L ini bisa ya merusak lah gitu, merusak hubungan komunikasi antara orang tua sama anak, merusak juga masa depan. Karena tadi Ani juga banyak cerita kan, abangnya sendiri aja sampai akhirnya meninggal karena double L, karena obat-obatan. Belum lagi teman-teman yang sekarang juga ada banyak yang meninggal
Terus ya ada juga yang sekarang masih ada di dalam penjara. Jadi apapun konsumsi narkobanya, belum pernah sih dengar cerita kalau akhirnya jadi bahagia, terus nggak pernah gitu, nggak pernah ada ending atau akhir dari cerita orang make, ngedarin atau apapun gitu berakhir dengan bahagia. Itu belum pernah dengar. Kalau misalkan ada yang pernah kayak gitu, ya berarti emang belum waktunya aja, belum waktunya ketangkap, belum waktunya kena penyakit. Kenapa orang pada jadi bandar? Karena lu nih yang pada nonton, yang pada beli, lu jadi konsumen double L-nya, lu ngasih peluang orang-orang buat dapat keuntungan. Akhirnya oh ya mereka dapat cuan, ya mereka bikin terus karena lu masih tetap suka konsumsi double L. Yang dirugiin lu sendiri yang keluar duitnya, orang tua lu yang susah, bandarnya yang kaya. Oke. Jadi kalau enggak mau dibego-begoin, lebih baik berhentilah rehabilitasi, atau kalau bisa memang harus benar-benar berhenti. Jangan sampai nanti sakit atau apapun akhirnya ya udah enggak bisa. Ya semoga dijauhkanlah dari penyakit-penyakit, lebih baik lu berhenti sekarang. Amin. Apalagi udah sakit masuk penjara, orang tua akhirnya enggak nganggap lu anak, dicoret, enggak dapat warisan. Wah, habis lu nanti lama-lama. Rata-rata gitu kak. Rata-rata gitu ya. Broken home, larinya gitu. Aduh, lebih parah sekarang kak. Udah. Pokoknya udah. Kalau bisa udah berhenti aja lah. Bahannya okay. Online semua. Ya, makasih kak. Udah mau dengerin. Ya, semoga ceritanya juga menginspirasi juga buat orang-orang untuk yang kecanduan double L atau obat-obatan, bisa termotivasi untuk segera berhenti lah. Ya, yang mau berhenti. Ceritanya apapun tentang narkoba, lo mau sharing di The Bodos, mau lo nanti di blur atau lo mau pakai masker, atau tetap boleh juga kalau misalnya wajahnya tetap mau ditampilin juga gak apa-apa, lo bisa langsung DM aja Instagram The Bodos. Dan tetap dukung channel The Bodos untuk jadi edukasi narkoba nomor 1 di Indonesia. Thank you, gue mau out. Semangat, Kak. Ada Andi juga. Ciao. Thank you.